tenang. Apa tenang tenang? Tadi dia jikut wai, buat tenang lu. Sejak tahun 2000. Ini tentang kualitas, Pak. Tadi dia. Awalnya ya karena ya cari kerja susah langsung produksi genting. Apakah dulu warisan orang tua juga membuat ya, genting? Warisan orang tua ya. Genting seperti ini gimana sih di pasar-pasarnya? Sementara ini karena bersaing dengan itu ya agak susah pasarannya. Nah mas, penjualannya satu bulan biasanya rata-rata laku berapa mas kalau boleh tahu? Kalau saya satu bulan cetak paling 10.000. Bisa cetak 10.000? Ya. Itu bisa laku semua? Laku semua. 10.000 itu ya? Itu dikerjakan sendiri atau punya pekerja mas? Dulu punya pekerja, sekarang sendiri karena sudah nggak apa tuh hasilnya sudah nggak nggak sesuai lah sesuai, ya. Mungkin kendala yang dihadapi ya, agak lama produksinya kalau apa mungkin pengeringan atau pengeringan apa? Oh pengeringan, pengeringan. Ya. Menggunakan mas, sinar matahari atau sinar matahari? Oke okay. Kedepannya itu harus bagaimana ya, pemerintah harus bisa memberi solusi lah untuk produksi genteng ini. Mas, selama ini UMKM genteng ini ada wadahnya nggak sih mas? Nggak ada. Nggak ada? Dari Sukarjo sendiri nggak dinaungi mas? Nggak dinaungi, pernah. Padahal tapi susahnya sekarang itu cari bahannya, minyaknya itu loh. Minyak solar itu kan sekarang beli di pom itu nggak boleh. Jadi susah. Carinya kalau sudah di toko harganya lebih mahal kan gitu. Kalau harga itu lokasi daerah sini aja cuma 1.500 per seribunya ya, kalau antar ke daerah wilayah dekat-dekat sini Solo Raya aja gitu kan. Itu sekitar berapa? 1.600 sampai 1.500 ini. Oke. Kalau luar kota mas? Luar kota ya tinggalan ongkosnya kirimnya